dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ada pesan-pesan yang dia berikan. Kita senang kalau Bapak bersama dengan dia, kita merasa kecaman malam suci. Hari ini kita merayakan mengikuti perjamuan itu dengan sungguh mempersiapkan diri. Dengan sebuah tanda cinta yang sangat luar biasa yang Yesus tunjukkan kepada kita sekali. Selalu siap mendengar apapun yang dokter katakan. Lalu dokter itu katakan kepada Tuan Rosebel itu, ya katakan demikian, Tuan Rosebel. Semoga kami semua pada hari ini memperbaiki niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjamuan malam terakhir, Yesus telah memberikan kepada kita tubuh dan darahnya sebagai jaminan hidup yang kekal. Ketika Ia tinggal di dalam hati kita, maka kita sekalian diselamatkan. Berbahagialah kita sekalian yang diundang dalam perjamuan suci Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus menguatkan, menyembuhkan, dan mengantar kita pada hidup yang kekal. Amin.
kita sekalian bisa mendengarkan pesan-pesan Yesus kepada kita. Dan yang lebih menarik, Yesus tahu benar bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Dia bukan hanya memberikan pesan, tetapi dia memberikan kenangan terakhir. Dan biasa kalau orang yang dapat kenangan terakhir dari orang yang sudah mau meninggal, orang yang akan pergi, dia akan simpan itu sampai selama-lamanya. Dan tidak mungkin dia berikan kepada orang lain. Ada dua hal yang Yesus tinggalkan kepada kita. Yang pertama, Yesus memberikan sebuah teladan pembasuhan kaki. Bagi orang Yahudi,